Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, inilah dia hari ini luar biasa ya, kita menceritakan konsep budi. Dan pada orang-orang tua, para profesor masih duduk hadir di sini bersama-sama sampai jam saat-saat mengantuk pun masih tetap setia. Masya Allah. Tetapi yang muda-muda dah tak ada lagi. It's okay. Jadi begini, saya tentu menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada penjemput, iaitu ibunda kita, Bunda Dr. Saida dan juga Bunda Dr. Kartini dan seluruh Siti Fadal, maaf, seluruh pengerusi daripada Nanyang University yang telah menjemput. Dan tentunya ibunda profesor saya takzim, luar biasa teman daripada almarhum ayahanda juga ya. Profesor dan juga ayahanda, saya tak begitu perasan nama, tetapi karena tadi terdengar bahwa kawan juga dari almarhum ayahanda, takzim saya dari jauh. Profesor juga dan semua yang hadir di sini, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan satu sharing lah ya. Ini agak berbeda mungkin apa yang akan saya persembahkan ini. Kita dari pagi sudah menceritakan bagaimana budi, adapun manuskrip dan sebagainya. Sebenarnya benar apa kata dari Dr. Kartini tadi bahwa saya setelah almarhum ayah dan terkulungan meninggal, mangkat. Jadi saya membuka satu perpustakaan karena koleksi beliau sangat banyak, yaitu 10,000 judul buku dan kemudian manuskrip masa kesultanan dulu yang dapat diselamatkan. So, jadi manuskrip-manuskrip itu dia berbahasa Jawi dan itu menceritakan tentang dokumen seperti Prof sampaikan tadi ya, tidak hanya dia menceritakan naskah-naskah tetapi dokumen. Dan saya baru tersadar hari ini tuh kita bincangnya tuh mungkin khususan untuk manuskrip, tetapi saya ambil paparan yang berbeza lagi lah, tak apa-apa. Nah, saya ingin mengulang kembali bagaimana kita pentingnya itu mengingat kembali ya konsep budi ini dihayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya ingin menyampaikan dalam kesederhanaan saja, tidak seperti yang pemapar yang sebelumnya sangat luar biasa. Saya sementara sangat minim sekali untuk urusan sastra ini karena saya tidak bergerak di bidang itu. Penelitian S3 saya pun mengenai studi pembangunan, so jadi jauh sekali. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pantun ya, pantun dan peribahasa, karena saya akan mengambil tajuk itu, yaitu mengenai pantun, pentuah dan peribahasa dari Melayu Pantai Timur intinya dengan pesisir Pantai Barat gitu. Jadi di melalui buku ini, Petuah dan Pepatah Adat ini, di sini buku ini adalah satu hasil dari kajian daripada kepala-kepala adat yang ada di Sumatera Utara. Mungkin saya mesti ingatkan kembali bahwasannya Sumatera Utara ini satu-satunya di Indonesia provinsi yang dia memiliki 8 etnik ataupun kaum tempatan yang asli ya. Jadi dan di dalam buku petuah dalam pepatah adat ini itu bermacam-macam petuah atau pantun dari 8 bahasa itu plus juga dengan bahasa dari penduduk yang datang, pendatang lah gitu ya. Jadi ini sangat unik mungkin. Walaupun dia bukunya kecil saja, buku pocket gitu, tetapi isian kandungan isinya itu mungkin menarik mungkin bagi bapak dan ibu yang dapat melihat di sini. Maaf, di sini ada filosofi ya,
dari berbagai bahasa yang ada di Sumatera Utara, bahasa Karo. Jadi kajian itu mungkin nanti akan saya share, bisa saya hantar PDF-nya buku ini ataupun nanti fisiknya saya berikan, boleh saya bagikan secara free lah, tapi tak banyak bawa. Jadi siapa-siapa nanti yang boleh dapat gitu. Nah, mungkin saya mengingatkan kembali, inilah dia etnik yang ada, etnik tempatan yang ada di Sumatera Utara. Ada Karo, kemudian ada Simalungun, ada Pak-Pak Dairi, ya, ada Nias, Mandailing, Melayu, Pesisir Sibolga, dan Batak Toba. Jadi Pesisir Sibolga ini berada di pantai barat, ya. Pantai barat, jadi dia ini pengaruh daripada Sumatera Barat itu sangatlah kental, ya. Karena ingatan kita kalau pada Sibolga ini dalam sejarahnya tentu ingat kepada Barus, ya. Barus ada kerajaan Melayu di situ, kerajaan Fangsur. Dan mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya Fangsur ini, kerajaan Melayu ini, dia bukanlah kerajaan yang banyak yang punya kawalan militer, sehingga dapat invasi dari Aceh, dan yang paling last lagi terakhir adalah dari Pagaruyung di abad 14. Sehingga kan dalam bahasa mereka ini, bahasa pesisir Sibolga ini sangat minang, ya. Saya kurang fasih mungkin ini, Ibu. Ada satu konsep budi, ya, di dalam pantun daripada pesisir Sibolga ini, bagaimana dia menunjukkan kesediaan untuk hidup rukun, ya kan, gitu. Nah, mungkin kalau saya salah, ini Ibu yang dari Minangkabau lebih fasih lagi. Anak Rajo, Pahit, Baburon, ya. Duduk Basilo, di Ate, Balai. Ingatlah petua angku daulan, selamatlah kita rukun damai. Betul tidak? Ya, memang mirip-mirip dengan Minangkabau, ya. Padahal ini pesisir. Jadi pesisir ini dia tidak mau dikatakan mereka orang Tapanuli Tengah, ya. Padahal mereka ini asal dari Barus tadi, ya, kerajaan Fangsur yang sudah dipengaruhi oleh Minangkabau. Nah, di sini mereka lebih ingin Melayu. Dia sangat anti dengan dikatakan Tapanuli. Saya pun kurang faham nih kenapa sangat kata-kata Tapanuli itu memang di Sumatera Utara itu dia sangat akan menjadi orang Batak gitu, ya. Jadi mereka tidak ingin dikatakan orang Batak gitu. Dan saya sampaikan di sini ada peta, ya, untuk mengingat kembali bagaimana betapa masa lalu itu Barus itu luar biasa, ya, sejarahnya. Yang mana bahkan mungkin kalau kita bisa dari catatan-catatan mulai Portugis ataupun lain-lainnya, bahwasanya mumi itu saja dia diawetkan itu dari kabur Barusnya berasal dari Barus itu sendiri gitu, ya. Dan sangat banyak sekali tulisan-tulisan, ya, bangsa Yunani, Syria, Cina itu menceritakan mengenai Fangsur ini, ya, dan Barus sendiri. Dan saya mengatakan makanya mengingat bahwa itu dari ada invasi dari Minangkabau itu, saya baca dari buku karya Jane Drakkard itu tahun 90. Dia katakan bahwasanya penduduk daripada yang ada di Fangsur itu berasal dari Tarusan, ya. Tarusan itu ada satu kampung, ya, satu kampung di pesisir selatan Sumatera Barat. Jadi hampir seluruh orang dari kerajaan Indrapura, ya, Tatik Salabraya, itu berpindahlah ke Fangsur ini. Sehingga dari sastranya, bahasanya itu sangat berpengaruh dengan Minangkabau-nya. Jadi mereka itu logatnya pun muncul logat Minang juga sama. Nah, padahal mereka itu di pantai barat, ya. Itu saya nak komparkan itu ke situ saja. Oke, inilah dia misalnya, ya, contohnya macam mana kesediaan musyawarah tadi, tidurlah anak, tidurlah baguai,
Kerambir Anda Kito Dendangkara. Ini kerambir kerambir Anda ini nama judul lagu ya Bu. Bu. Ya kok kerambir ini kelambir kelapa saja. Ya kalau aduh kartu sesuai marilah sama gitu lanjutkan. Ini saya transkrip ya menjadi bahasa biasa sebelah kanannya. Nah kemudian ini kan pasal pantai pesisir barat ya. Kemudian untuk pantai timurnya pun ada juga bagaimana konsep budi itu di dalam pantun dalam kesediaan bermusyawara ya. Putus gading karena dikerat, belum jatuh sudah retak, putus lingkungan sebab mufakat, hukum jatuh benar terletak. Baik, ini tadi ada dilantunkan anak kita ini mengenai saga nih. Nah, hanya saya ingin berkongsi kepada para hadirin. Bagi saya nih pantun ini memang luar biasa maknanya. Ya, makna konseptual budi ini. Kenapa? Ketika kita membuat pantun itu memang tak bolehlah semena-mena yang mestilah dia selaras kan. Jadi seperti ini saya contohkan ya. Tanam mumbang, tumbuh kelapa. Mumbang tu kan anak kelapa kan, pucuk daripada kelapa. Jadi ini dah selaras dia. Mumbang tumbuh kelapa pastilah. Dari mulai pucuk terus menjadi buah. Terbit bunga, pucuknya mati. Ya betul lah, kalau dia bunga dah mekar, tentulah pucuknya pun tak ada lagi kan. Kalau di sini okey lah, budi tua saya tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua ni tadi dilafazkan Ananda tu, yang puri itu budi. Faham tidak ketika melafazkan ni? Ya kan, kundi itu adalah biji kan. Nah, tetapi kuri itu kan dia corak. Jadi si kundi ini bijinya ni warna merah tapi ada corak hitam. Gitu. Kemudian ditegaskan pada bait kedua, yang merah itu saga. Ah itu tegas sebab biji saga itu merah betul, tak ada corak. Nah ini, saya ini sampaikan ini para pembuat ini sepertinya ini pantunnya pantun pusaka ya, karena sudah lama ya. Seperti ini orang dari awal-awal. Jadi yang ingin saya berkongsi itu mengenai konsep daripada membuat pantun ini luar biasa. Haruslah tentu selaras dengan isinya dan kemudian bagaimana merangkai kata-katanya itu sendiri. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa kami di Kesultanan sedang melakukan gerakan literasi pantun. Ya. Dan alhamdulillah masyarakat adat Kesultanan Serdang ini masih juga masih ada gitu ya. Kita ini masih ya, karena mungkin saya selalu turun ke wilayah masyarakat adat sehingga kita tuh sangat baik hubungannya dengan masyarakat. Dan Kesultanan Serdang ini memiliki 4 masjid kesultanan, masjid tua, dan di mana-mana tempat itulah masyarakat masih mengakui kita gitu. Jadi dari tadi saya mendengar cerita bangsawan, hikayat, saya tuh sebetulnya sedih, merasa macam mana gitu ya. Ada yang menyampaikan putri, dari kan disebut putri itu harus cantik, harus bla 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 gitu. Karena ketika saya berada di masyarakat, saya dipanggil putri. So jadi ketika itu menjadi olok-olokan gitu, seakan-akan menjadi olok-olok lah kan gitu ya. Saya rasa sedih macam mana, tapi ini kehidupannya apa gitu ya. Bahwasannya seperti yang hitam tadi kan rasis ya gitu. Jadi kalau putri itu terus seolah-olah jadi harus cantik lah, berkilo-kilo kan gitu. Nah jadi sementara saya itu oleh masyarakat adat kita tuh dipanggil Tengku Putri, Tengku Putri. Memang saya jelas saya Tengku Putri Bungsu. Jadi ketika berada dalam majelis ini ya, banyak macam terhina-hina juga rasanya kan gitu. Padahal bukan ya. Jadi rasis yang dikatakan profesor itu memang betul atau kena kali hari ini kepada saya. Itu kirim gitu ya. Tapi ini putihnya lah mungkin. Mudah-mudahan saya dianggap putih.
Ya, gerakan literasi pantun kita buat itu, dan kemudian gerakan literasi manuskrip. Jadi ini beberapa peninggalan yang saya sampaikan tadi. Ya, ada ratusan manuskrip yang dapat diselamatkan dari Kepustakaan Serdang, dan ini sudah dilakukan preservasi oleh Kepustakaan Nasional, ya, dan sudah diselamatkan. Tadinya sudah lonyok dan tak bisa lagi. Almarhum ayah tuh dia memang tak begitu pedulilah dengan naskah-naskah tuh ini. Begitu dia sudah buat buku banyak-banyak, apa tuh dia letak aja sembarang. Setelah almarhum angkat, barulah saya berani membuka muka itu semua. Dan sudah dibuatkan, dipreservasi selama 3 kali anggaran. Dan sudah digitalize, sudah apa. Ibu dan bapak saya jemputlah ke Medan untuk pergi datang ke perpustakaan itu, ke rumah sinar, untuk melihat koleksi-koleksi yang ada pada kita. Dan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan berkongsian ini, karena tak banyak, waktu pun sudah sangat menipis ya. Jadi mungkin supaya kira-kira ini bisa kita baca pemikiran ulang konsep budi, dapat ditelusuri kembali ya, ke asal mula bentuk sastra Melayu seperti pantun dan peribahasa, serta bentuk sastra lainnya yang masuk dalam kategori sastra Melayu klasik. Jadi filosofi adat dan budaya yang terungkap dalam berbagai pantun, peribahasa, gurindam dan sebagainya itu tentu adalah digunakan untuk menghargai kearifan lokal kita ya, orang-orang Melayu ini. Karena saya berpikir sejak zaman dahulu itu orang Melayu memang super lah cerdas ya. Jadi kata Melayu malas itu tak ada. Melayu cerdas memang itu. Bisa merangkai kata dalam pantun dan sastra itu memiliki keahlian yang luar biasa. Itu mesti kita patut menjunjung tinggi lah etika itu ya, nilai-nilai yang tergandung dalam pantun, nilai-nilai terkandung dalam ketua adat. Karena kalau kami ini sebagai contoh dibesarkan dalam kemelayuan yang sungguh-sungguh lah, karena kedua orang tua kita pun memang orang Melayu yang sebenar-benar daripada kerajaan. Dan oke, jadi kita ini mengenai pantun tadi saya ceritakan, mestilah ada ya, supaya sustain nih akademisi kita ini, orang-orang kita ini memperbanyak melisankan pantun itu dengan pola yang benar ya. Dan tugas tentu mudah-mudahan ada pemerintah, kalau kita di Indonesia sudah ada undang-undang kami, undang-undang pemajuan budaya nomor 17 itu tahun 2017 nomor 5, itu dia undang-undang itu melindungi pantun ya, melindungi juga melakukan berbagai macam cara sebagaimana yang kita sampaikan tadi, gerakan literasi. Dan juga ada undang-undang cagar budaya untuk melindungi naskah-naskah pantun-pantun lama ini. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak-banyak telah berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kurang begitu menarik. Tak apalah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.